Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau di video sebelumnya, Ibu Jamnah membuat tutorial bagaimana cara membuat soal di Google Form untuk Bapak Ibu guru yang membutuhkan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal yang dikirimkan oleh guru kalian ke kalian. Nah, jadi mungkin untuk siswa-siswi ibu, ada yang sudah tahu dan ada yang masih belum tahu bagaimana cara mengerjakan soal melalui link ini. Nah, di sini Ibu Jamnah akan menjelaskan tutorialnya bagaimana sih cara mengerjakan soal di Google Form. Nah, otomatis kan di sini guru kalian kirimkan linknya. Nah, seperti Ibu Jamnah biasanya kirim link ke siswa ibu, kemudian siswa ibu tinggal menjawab soalnya saja. Nah, di sini ibu akan memberikan satu link contoh. Nah, di sini ibu ambil tugas harian. Sebenarnya ini tugas harian yang udah lama, tapi ibu ambil aja contoh untuk contohnya. Oke, ini mata pelajaran matematika. Nah, tetapi di sini soalnya jawaban singkat ya. Ibu cari yang pilihan ganda aja deh. Supaya lebih memudahkan karena nanti siapa tahu di soal kalian itu yang penilaian tengah semester nanti adalah soal pilihan ganda. Baik, sebentar, ibu kembali dulu ke sebelumnya. Nah, di sini ibu akan kirimkan linknya ke nomor ibu sendiri ya. Nah, nanti bagaimana cara supaya siswa-siswinya bisa mengerjakan soal. Ini sangat mudah sekali dan tidak akan membuat handphone anak-anak penuh, apalagi yang kapasitas teleponnya itu lebih rendah. Jadi tidak semua siswa itu yang punya HP yang canggih. Maka dari itu Ibu Jamnah buat tutorial. Kalau tadi sebelumnya Ibu Jamnah buat tutorial cara membuat soal di Google Form. Nah, sekarang bagaimana sih cara untuk siswa-siswi mengerjakan soal di Google Form? Nah, pertama-tama Ibu Jamnah kan kirimkan linknya. Ini untuk siswa-siswinya ya. Oke. Nah, Ibu Jamna akan mengirimkan kepada siswa ibu yaitu berupa link seperti ini. Nah, link biru. Nanti tinggal anak-anak tinggal klik saja link biru ini ya. Kita klik ini untuk anak-anak. Nanti tinggal klik saja link biru ini. Nah, kemudian untuk siswa-siswi, setelah mengklik link tersebut, nanti di HP kalian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian harus mengisi nama siswa. Kemudian nanti bila ada tanggal, maka pilihlah tanggal sesuai tanggal hari kalian PTS, atau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lain dari guru kalian, kalian isi saja. Nah, misalkan di sini ternyata namanya Adi Bayu, nama kalian tuh salah satunya di bio nih misalkan nama. Nah, klik centang untuk nama siswanya, tapi bukan nama temanmu ya yang kamu centang, tapi klik centang nama kalian sendiri. Ini kan sebagai contoh saja. Jadi bukan berarti misalkan namamu Mala tapi kamu centangnya Adi Bayu, tidak boleh. Jadi kamu centang Nurmala sesuai dengan nama kalian masing-masing dari guru kalian masing-masing. Nah, kemudian setelah itu kalian menjawab soal. Nah, 12 kali 2 jawabannya berapa? Misalkan kalian merasa jawabannya A, klik yang A. Tapi kalau kalian merasa D, klik yang D. Seperti ini ya. Nah, sudah. Kemudian jawaban yang nomor 2. Nah, klik ini. Kemudian, jika kalian rasa jawaban kalian itu sudah kalian isi semua, nah, jika ada tanda titik merah seperti ini, berarti wajib diisi ya. Nah, tinggal kirim
klik kirim. Ini yang ada di HP kalian, nanti tampilannya juga sama seperti ini. Nah, setelah selesai mengirim, kalian bisa lihat skor. Nah, di sini kalian bisa lihat poin kalian 100, seperti itu. Mudah banget kan menjawab soal menggunakan Google Form. Jadi ini untuk siswa-siswi yang kebingungan bagaimana sih menjawab soalnya, sangat mudah sekali. Jadi kalau sudah begini, sudah tinggal klik keluar. Berarti kalian sudah menjawab soal. Nah, demikian penjelasan dari Ibu Jamna bagaimana sih cara mengerjakan soal di Google Form. Nah, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.